السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فضيلة الإمام مسلم مجلس فضيلة أنقاسه مسجد كمبون جموان أصحاب الفضيلة برأساتيزة تنتون قرو تنتون بوانبوان بيوبا رحمكم الله. الحمد لله هاويني كده من ينبول نزول القرآن di mana negeri Perak mengambil nuzul Quran sebagai cuti tahunan. Tuan-tuan, disebabkan turunnya Quran maka bulan Ramadan jadi istimewa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان. Disebabkan turunnya Quran, satu malam menjadi sangat istimewa, iaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Satu malam bila diibadatkan dalam dia menjadi lebih baik daripada 1,000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Disebabkan turunnya Quran, Nabi SAW merupakan Nabi yang terbaik daripada segala Nabi dan Rasul. Disebabkan mendengar Quran, para sahabat Nabi dan kita insya-Allah menjadi umat yang terbaik. Disebab turunnya Quran, bumi Mekah dan bumi Madinah dianggap sebagai dua tanah suci yang menjadi ibadat kita turun ke sana. Bahkan menjadi mercu tanda iman mengasihi dua tanah suci. Disebabkan Quran, Jibril alaihi salam diangkat menjadi ketua para malaikat. Kita bukan nak cakap pasal Lailatul Qadar pada malam ni. Kita bukan nak cakap pasal fadilat puasa pada malam ni. Saya yakin tuan-tuan dah hadam dah cerita fadilat Ramadan. Cerita baca Quran, cerita iktikaf, cerita menghidupkan malam, itu dah hadam dalam kepala kita. Saya nak bawa tuan-tuan hari ini di mana hebatnya Quran. Sehingga kan malam yang pernah berlaku turunnya Quran daripada Luh Mahfuz ila sama'i dunia, daripada Luh Mahfuz kepada langit dunia. Langit dunia ni yang kita duk nampak kat atas. Siang tadi nampak warna biru. Malam rupa ini nampak gelap. Subuh besok nampak kero-kero. Tahu ke kero yuk? Duk jemuan tak reti kero renti kan duk jemuan. Sagi maghrib-maghrib sekarang tengok warna oren, warna merah. Begitulah perubahan warna yang difahami oleh saintis. Warna itu berubah mengikut sudut satah matahari menghadap langit. Segala planet, segala cakrawala yang berada dalam universe duduk di bawah langit yang pertama. Berapa luasnya langit pertama ni, Allahu a'lam, dia saja yang tahu, tidak dapat disukat dengan pemikiran dan otak manusia. Tapi pada satu malam Quran tu dibawa turun daripada Luh Mahfuz ke langit dunia.
bertepatan dengan malam itu yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Kalau berbetulan dengan amalan soleh yang kita laksanakan, maka seolah-olah kita melakukan ibadat lebih daripada 1,000 bulan. Yang rasionya, logiknya lebih daripada umur kita yang ghalib. Kita adat kita hari ini 70 jalan. Kalau ada lebih 72, 73 tu subsidi tambahan. Ya, macam Sultan Pahang baru meninggal tadi umur 89. Tu kira panjang benar tu. Itu pun 80 lebih tak apa nak larat dah. Tu tara makan vitamin makjun semua cukup. Tuan-tuan bayang kita duk makan nasi lemak tu macam ni. 70 umur 60 dah gaut. Darah tinggi kecil mana ni? Jadi satu fadilat yang sangat hebat. Tuan-tuan boleh bayangkan peristiwa turunnya Quran itu bukan benda baru, dah lama. Entah tahun bila pun kita tak tahu. Mana peristiwa turun Quran itu terlalu lama. Tapi Tuhan catit ke dalam sejarah nama malam itu Lailatul Qadar. Istimewa. Kerana apa? Kerana malam itu turunnya Quran ke langit dunia. Peristiwa yang kedua, turunnya Quran kepada Nabi SAW kali pertama di Gua Hira. Juga berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni sangat sinonim dengan Quran. Sebab tu kita yang tak apa nak rajin baca Quran, bulan lain pun boleh jadi rajin bulan Ramadan. Yang merangkak bewak baca Quran pun rajin juga baca Quran bulan Ramadan. Faham merangkak bewak kak? Tak la ilaha illallah nasallahu taruk no. Baca tabarakallazi tu tak tabarak pun rajin. Pasal apa? Pasal Ramadan ni sinonim dengan Quran. Yang jadi sebelum Ramadan pemalas mari masjid pun Ramadan ni rajin datang masjid. Pasal apa? Pasal Quran. Seronok dengan Quran. Kalau bulan lain pagi-pagi dengar lagu dandut, dengar lagu Pok Ye Ye 60-an radio apa? Radio klasik. Ya, makcik-makcik pun dengar lagu 60-an tu rasa macam muda balik tu. Macam umur 18 tu. Dia pun duk goyang tambik sambil potong bawang kat dapur. Tapi mari bulan Ramadan ni dia mari semangat lain. Dengar Khalil Khusari, Imam Sudais, Syekh apa nama Batlawi, macam-macam ulama Mansyawi sebagainya. Oh. Tutup sat lagu dandut karaoke tutup. Dengar Quran. Sat 30 hari. Tahun ni Ramadan insya-Allah 30 hari. Lepas masuk raya buka balik. Pasal apa? Setan dah lepas. Bulan Ramadan masuk bulan Ramadannya setan kena ikat. Lepas je Ramadan setan lepas balik, dia qada balik lagu dandut hari tu. Dia qada balik membawang hari tu. Semangat baca Quran dah hilang balik. Tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang sekalian. Kalau malam turunnya Quran itu dinamakan Lailatul Qadar, bukannya tiap-tiap malam, bukannya kita katakan setiap setahun sekali Quran turun, tak. Sekali itu je. Sekali itu je Quran turun, maka malam itu jadi malam yang cukup istimewa. Kali pertama je Quran turun tu itu apa nama Iqra kepada Nabi, tapi disebut Allah Ta'ala dalam Quran syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran. Apa saya nak sentuh hari ini? Betapa kita
yang duk hidup dengan Quran. Kita tak mau cakap tentang 1,000 bulan ataupun lebih 1,000 bulan. Tuan-tuan bayangkan para ahli Quran. Tuan-tuan bayangkan macam saya, ulama Mesir yang terkenal, Syekh Muhammad Jibril, imam masjid Allah SWT Amr ibn al-As. Ni minggu depan ni, malam 27 ni, nak pergi masjid Amr ibn al-As tu jam. Kena booking cepat-cepat nak pergi, sebab Syekh Muhammad Jibril turun semayang jadi imam macam tu. Bukan Jibril turun, Syekh Muhammad Jibril nama dia. Sekali orang pernah tanya dia, Syekh, sepanjang kami tengok anda jadi imam, tak pernah sangkut walau satu ayat. Tak pernah sangkut. 10 tahun jadi imam, sekali pun tak pernah sangkut. Orang heran, macam mana begitu hadam dia dengan Quran. Orang tanya, Syekh, macam mana Syekh buat? Ada makan makjun ke, minum air sungai Nil banyak sangat ke, jampi air zam-zam ke, macam mana lah? Kita kalau orang Melayu tanya hati orang, adalah ke minum air merah hati ke, minum air malam Jumaat ke, hujan ke, embun ke, itu orang Melayu punya cara. Apa jawab Syekh Muhammad Jibril? Aku sekali khatam Quran setiap hari. Dia khatam Quran sehari sekali. Allahu Akbar tuan-tuan. 30 juz sehari. Kita. Kalau boleh setengah juzuk sehari, tu kira boleh Maulana duduk jemuan ni. Tok Syekh besar boleh jampi hantu raya lari berapa? Setengah juzuk sehari. Bulan Ramadan pun kadang-kadang dapat satu kali khatam, kadang tak dapat. Itu pun tadarus sama ramai, bagi semangat. Kalau harap seorang-seorang, mampu tak khatam Quran. Tu kita. Tapi ulama tuan-tuan cukup obses dengan Quran. Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali khatam sehari. Dua kali khatam sehari, siang sekali, malam sekali. Kami pernah buat survey kepada kawan-kawan yang duduk di Shubra. Shubra ni, kami di Mesir dulu, Shubra ni tempat orang qiraat ni, orang tahfiz Quran ni di Mesir. Jadi kita tanya dia orang, korang paling laju baca Quran sekali khatam berapa lama? Paling laju 8 jam. Boleh buat rupanya 8 jam. Sebab tu ada satu masjid di Mesir sana, dia orang baca satu malam sekali khatam Quran. Ada sembahyang tarawih dia 9 jam setengah. Boleh tak? Macam boleh. Aku rasa Tok Bilal pun belah. Tu saya kata makmum hak lain, makmum imam ke salah kanan salah kiri, tinggal dia seorang. Orang lain tak ada. Tu punya obses dengan Quran, punya syok dengan Quran, punya syok baca Quran, punya syok tadabbur Quran. Tuan-tuan, kalau cerita pasal ulama tafsir menghuraikan Quran ni, ada yang tafsir 20 jilid, ada yang tafsir 30 jilid Quran. Ada yang tafsir Fatihah ya, satu juzuk besar macam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fatihah 7 ayat boleh tafsir satu kitab besar. Obsesnya ulama dengan Quran. Jadi kalau Quran turun satu malam, malam tu jadi Lailatul Qadar. Tuan-tuan bayang Quran turun di dada kita, turun di otak kita, turun jadi darah daging kita, tiap-tiap malam kita dapat Lailatul Qadar insya-Allah. Ni bukan fatwa baru buat nah. Satgi orang kata aku buat fatwa baru pula, mampu sesat larat-larat kena jadi isu. Tak. Kita doa ambil Lailatul Qadar tu bagus, bukan tak bagus.
Tapi tuan-tuan bayangkan kalau satu malam Quran tu turun dah dapat Dato' Qadar. Tuan-tuan bayangkan ulama yang duk baca Quran, duk hadam Quran, duk tafsir Quran, duk hurai Quran pagi petang siang malam, banyak mana pahala dia dapat gambar-gambar ni. Apa kualiti dia pada pandangan orang Ta'ala? Sedangkan Gua Hira yang turun ayat pertama Iqra, sampai hari ni orang pergi kunjung. Orang pergi kunjung bang. Kawan saya dia rajin panjat, aku tak larat panjat dah, lutut tak boleh nak pergi lah. Panjat boleh, turun tak boleh. Ha, aku kacau. Jadi dia panjat. Dia kata kat atas tu kalau ada Bangla, ada Pakistan, dia ada batu, dia katakan batu tu lah Nabi duduk munajat tu. Dia pun ambil kan, orang Bangla ni kan, orang Pakistan ni kan ada selendang ni tu. Dia lak batu. Lak batu tu bubuh kat muka. Punya nak ambil berkat. Padahal debu zaman Nabi tu tak ada dah. Mana ada dah. Punya orang nak ambil berkat. Tuan-tuan, kita tak usah duk cerita lah pasal kayu kokar ke, pasal batu yang Nabi duduk ke, pasal Nabi Ibrahim pijak kat batu tu jadi makam Ibrahim ke. Ni yang duk depan biji mata kita, yang duk depan biji mata kita Quran ni. Kerana Quran yang duk depan biji mata tu lah, malam Dato' Qadar tu lebih baik pada 1,000 bulan. Kerana Quran yang depan biji mata kita itulah Nabi Muhammad jadi sayyidul sayyidu waladi Adam, ketua anak cucu Adam. Dengan sebab Quran yang kita baca itulah malaikat Jibril diangkat sebagai ketua para malaikat. Yang disebut dalam satu hadis, tuan-tuan boleh buka. Bila Tuhan berfirman menyebut sesuatu ayat Quran, seluruh malaikat yang bergetar kepak. Tuan-tuan, malaikat ni bukan kecil. Jibril ni standard size. Jibril ni standard size. Yang dimaksud dari riwayat sana, yang Nabi tengok Jibril di dunia ni, Jibril buka dua kepak dia, satu kanan, satu kiri, gelap dunia ni. Jibril ada 150 kanan, 150 kiri kepak. Dia buka satu kanan, satu kiri, gelap dunia. Tuan-tuan bayang mazhab mana Jibril? Kecil. Kecil ya? Masa bila Nabi tengok Jibril buka semua kepak dah? Di Sidratul Muntaha. Jibril buka semua kepak dah. Nabi tengok. Ma a'zama khalquka ya Jibril. Oh, Kedah kata, nohai! Udah, oh, Kedah kata. Besar sungguh. Ha. Tak, kata Jibril, aku tak besar lagi. Ada besar ni. Siapa dia? Hak tiup segala-gala Israfil. Besar mana? 300 kanan, 300 kiri. Kalau aku yang besar ni, kata Jibril, besar macam aku ni, kata Jibril, aku bernaung bawah satu sayap dia. 300 kanan, 300 kiri tu Israfil tadi, satu sayap dia, aku duduk menang bawah sayap tu. Kecil je aku nisbah dengan Israfil. Tuan-tuan bayang besar mana Israfil? Tak ada fikir, tak ada fikir besar mana. Besar sungguh tu, kata Nabi. Tak ada besar lagi. Ada besar, besar lagi. Siapa dia? Haduk pikui arash. Haduk pikui arash orang tak ada. 600 kanan, 600 kiri. Tak lebih ya? Tak lebih lah, otak tak lebih besar mana. Israfil yang pintu yang besar tadi tu duk bernaung bawah satu sayap dia, daripada sayap malaikat yang pikul arasy tadi. Tuan-tuan bayang besarnya malaikat. Tapi bila mereka dengar Quran, bergetar kepak, takut pada Allah Ta'ala. Yang riwayat hadis tu mengatakan bunyi kepak malaikat dia dengar Quran tadi macam tuan-tuan, saya ikut tuan-tuan keluar ke rumah ada batu, ada rantai bisikal ada kat rumah, ada rantai bisikal kat rumah, saya pergi ambil rantai bisikal tu gerih kat batu, bunyi macam mana? Bunyi macam mana? Bunyi kasar, bunyi geron lah.
Kalau cerita gangster, kek gangster tu dia bawa rantai ke? Kek gangster, cerita apa? Polis Evo bawa besi seret atas simen tu. Bunyi takut tu, bunyi tu. Bunyi malaikat, kepok malaikat tu bila dengar ayat Quran, macam tu bunyi dia, takut kena Allah Taala. Kita dengar Quran relax. Sambil korek lebih hidung dengar Quran. Betul bang? Tu imam import. Dia ni Perak tak bagi import. Sebelum ni 2-3 tahun sudah duk import. Tu imam Palestin lah, tu imam Syria lah, tu imam Mesir lah. Baca surah bukan main, qiraat bukan main, sedap. Sambil-sambil dengar tu imam tu, sambil korek lebih hidung lah. Tengok jam, bila nak habis. Gatai semua pengusaha masjid ni, PMB tu imam baca panjang-panjang. Astagfirullah. Kita duk sembang Lailatul Qadar, kita duk sembang kebenaran Ramadan, tapi dengar Quran tak ada masalah apa. Sedangkan dengan sebab Quran tadilah naik title malam tu Lailatul Qadar. Bumi Mekah yang tak ada apa jadi hebat sebab turunnya Quran. Jejak kaki kita bumi Mekah tu pahala dah. Allahu Akbar Kabira. Tengok Kaabah tu pahala dah. Quran ni tengok je pahala orang. Kalau pemalih benar, buka tengok pahala dah. Ya, ada satu cerita kawan kita. Daripada muda tak belajar Quran. Haram tak belajar baca Quran. Dah mati. Nak juga baca Quran, tapi dah tua sangat dah. Dah uzur baru nak ngaji. Memang tak boleh. Sudah peluk je Quran. Macam tu je lah. Tuan-tuan, kita ada peluang lagi ni, kak-kak. Ya. Yang gaut tu lutut je. Ya. Lenguh tu lutut. Mata nampak je kak kan. Tak apa nampak lah ustaz. Mata tak apa nak keliar lah. Pakai dah teropong tebal sikit kak oi. Tengok Hindustan boleh pakai teropong. Tengok bola boleh pakai teropong. Pagi-pagi. Pukul 4 pagi bangkit tengok bola. Kenapa tak boleh kita buka mata tengok Quran? Belajar tafsir. Belajar makna-makna Quran. Tadaburkan apa makna Quran. Ni malam ni saya nak bawa satu ayat, jadilah kalau kita dapat. Satu ayat pun jadilah kalau kita dapat. Apa dia? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Telah berjaya orang beriman. Orang kafir tak jaya. Linggotong tu kaya bilion-bilion duit tak jaya. Chongwi duit ratus-ratus juta tak berjaya. Tak. Yang berjaya ni beriman. Syarat pertama beriman. Orang tak beriman out of book. Tak masuk buku. Tak masuk kira-kira. Tak cara kata orang Kelantan. Tak masuk cara. Syarat pertama beriman. Syarat kedua, alladzina hum fi salatihim khashyu'. Khusyuk bukan setakat sembahyang. Sembahyang yang berkualiti. Kita ramai sembahyang kak. Allahu akbar. Mekah nu juta masjid haram. Keluar-keluar masjid curi. Haram semua. Ni bulan Ramadan ni cerita pasal qiyamul lail, cerita pasal orang baca Quran, cerita orang sembahyang tarawih. Allah, penuh. Kalau KL masjid penuh. Orang sedekah buat moral bagi makan anak yatim, sedekah artis-artis tak nak pakai tudung, berpakai tudung bulan Ramadan. Minta maaf. Hak tak nak pakai tudung berpakai juga bulan Ramadan. Sekarat tutup depan. Tutup jambui sah. Esok buka balik dalam Ramadan. Tapi bila habis bulan Ramadan, haram tak pergi masjid.
balik panggil lama, balik ambil rasuah, balik tipu dia pejabat, balik kecoh sana kecoh sini. Keluar berita tadi kan, tadi keluar berita kan, duk kecoh beli kereta kebai, kereta perisai 7.5 bilion. Kak, 7.5 bilion bukan juta. Bilion, bilion ni aku rasa boleh beli Kuala, Kuala Kangsar 2 biji boleh beli. Start daripada jalan talang tu sampai masuk kare tu, rasa aku tak sampai 1 bilion kira-kira. 7 bilion sapu duit. Saya yakin yang sapu duit tu semayang. Puasa. Orang Melayu mana tak puasa ke? Habang tak? Habang tak orang Melayu mana tak puasa? Nu bapuk tepin pun puasa. Tak percaya pergi tengok dah pukul 5 pagi kan? Tanya, nak balik makan sok? Orang tepin kan? Nak balik makan sok. Tutup bisnes. Nak balik makan sok. Esok nak puasa. Orang Melayu ni bak puasa cukup rajin. Tapi apa kesan puasa pada kita? Takwa. Dapat tak takwa tu? Yang la'allakum tattaqun tu dapat tak? Tak. Khusyuk semayang tu dapat tak? Tak. Orang tanya lagi, ustaz, macam mana nak khusyuk semayang? Tuan-tuan saya kata, nak khusyuk main mana semayang? Tengah ambil wudu isap rokok ni. Ni rokok dah sembai kat mulut. Sambil buka kepiah. Minta maaf bukan orang sini. Masjid lain. Bukan masjid jemuan. Masuk pagar masjid duk sembang berdunia ni. Tok imam dah kamat dah. Duk sembang lagi. Han tengok dah badminton Malaysia. Malaysia luar India. Dah tengok badminton lagi. Tak habis sembang. Nak main khusyuk main mana? Khusyuk dalam semayang ada kaitan dengan preparation untuk pergi semayang. Mana wudu? Sebab tu bila kita wudu makruh bersembang. Kita fiqh sebut makruh ya. Dia tak cerita pasal kaitan wudu dengan semayang tadi. Menghadap kiblat. Para sahabat Nabi bila masuklah masjid, kawasan masjid ya, dia orang tak kenal dah kawan. Kita memanglah jumpa dia kata tak tegur orang, kira sombong pula. Tuan-tuan, masuk je pintu masjid tadi tak kenal dah kawan. Pak penakan, kan nak menakan kau nak salam sangat pun salam dah. Ni duduk sembang lagi. Eh, lama tak jumpa, kerja mana ni? Duduk sementara. Pak Iman dah semayang ni. Bukan masjid zaman, masjid lain. Tanda tak hormatnya kita pada masjid, tanda tak hormatnya kita pada Tok Imam yang tengah semayang, tak hormat kita pada jemaah lain yang tengah khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Kita boleh sembang bak dunia dalam masjid. Mana nak main khusyuk dalam semayang? Kalau tak khusyuk dalam semayang, macam mana jadi umat yang berjaya? Mana nak jadi umat yang berjaya? Pertama. Yang kedua, walladhinahum anil lagwi mu'ridun, orang yang tinggalkan benda lagu. Tuan-tuan, kalau cerita bak lagu orang Melayu ni nombor satu. Hak kaki lepak Melayu, kaki rempit Melayu, kaki dadah Melayu, kaki ketum Melayu, tak syok dengar. Tak syok dengar. Tuan-tuan ada nampak negara Cina lepak tepi jalan? Ni saya duduk taping. Dia katalah aku Kuala ni ramai orang Melayu. Saya duduk taping. Saya orang taping. Taping tu 70% Cina. Tak nampak Cina duduk lepak tak? Ada je kerja dia buat. Kalau ada masa lapang lepak pun main badminton ke, main bola keranjang ke. Melayu kalau buat kuat badminton jadi lalang. Kalau Melayu buat kuat futsal, bukan kampung jeman, kampung lain. Kalau ada lah kerajaan bagi kuat futsal pun jadi tempat lepak. Kuat futsal tempat lepak, isap okok situ. Pasal apa kan? Kenapa orang Islam jadi macam tu? Sedangkan Tuhan yang bagi tahu kita,
orang yang nak berjaya ni, nombor satu dia kena jaga semayang dia. Nombor dua, dia jaga masa dia. Kualiti masa dia cukup jaga. Lepas tu orang Islam tak berjaya. Walaupun kita sambut nuzul Quran 40 tahun dah. Walaupun kita buat musabakah Quran sejak merdeka mah. Sejak merdeka musabakah Quran ni, zaman Tengku Rahman ni kita buat. Tapi siapa umat kita tak berubah? Dia menyentuh ke? Pasal kita baca je Quran, dengar je Quran, kita tak ikut apa Quran kata. Kita duk cerita itu kadar hebat, duk cerita malam ni Quran turun hebat gitu. Hebat, tapi kita tak ikut. Sedih. Sebab tu orang muka Islam maju. Sebab apa? Walaupun dia orang kafir, tapi dia ikut Quran. Cuba tengok orang muka Islam, pembersih, jaga masa. Tuhan bagi dunia dia, walaupun akhirat dia orang gagal, tapi dunia Tuhan bagi dia. Pasal apa? Sebab dia ikut peraturan dunia ni, sunnatullah fil alam ni, dia ikut. Cuba tuan-tuan pergi kedai Cina. Saya masuk kedai Cina, tak kenal toke. Toke tak kenal. Toke dengan kuli sama standard je. Pakai seluar katuk, angkut beras. Kalau kedai Melayu, masuk kedai Melayu, boleh kenal toke Melayu. Pakai smart, melepak, pokok borek, duduk jaga kaunter. Mana, bang, bang mana? Tengok belakang, ujung belakang. Melayu punya tu mereka. Siapa nak masuk kedai kita? Siapa nak masuk kedai kita? Duk gaduh kedai mamak laku, walaupun mamak jual mahal nak mampu, laku juga tertarik dia. Pasal apa? Belum masuk lah, belum duduk eh. Abang apa mau? Tertarik. Tertarik nak baru duduk, tak pandai bungur sampai tertarik. Masuk dia Melayu? Masuk dia Melayu. Ni nasi orang duk angkat tadi tak makan, tak angkut ni. 5 minit dah orang kita duduk, nasi yang orang makan tadi tak angkut ni. Dia terunyuh semua. Lah, ingatkan abang dah makan dah. Ni bukan nasi aku tadi, orang ni. Itu kita mahu tak akhir kita main makan. Lepas tu gaduh lah, pasal apa lah aku meniaga tak laku. Orang buat dajai kat aku kot. Nah, tu lah. Tu lah. Katuk kepala orang tokat mimbar ni kotor kepala. Dia tu jumpa ustaz. Macam mana nak bagi laris makan? Siapa pernah panggil, pernah makan? Kat Kuala lah, minta maaf. Tengah makan. Saya panggil kok, kok masak. Wah, apa apa? Cuba makan. Cuba rasa sat mi rebus miku ni. Oh, tak sedap. Ha, tahu tak sedap kok. Jual kau orang buat apa? Kena sebiji kepala saya bagi macam tu. Rasa apa pun dak kau oi. Mi rebus apa macam ni? Betul ke ada orang tak mai kedai kita? Tuan-tuan, tidak ada alasan untuk kita tak maju dunia. Tuhan dah bagi kita segala-galanya. Tuhan dah bagi kita wahyu, bagi akal yang sihat, bagi nabi kita, bagi ulama kita, bagi panduan dekat kita. Tapi kita tak mau ikut. Sedih. Sedih. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Cina. Jangan salahkan ni Cina ni. Cina aku kau semua. Nah. Yang beli buat apa? Saya lah, saya cakap itu dia ipuh, saya ngajak. Lepas tu dia berhenti dengan saya. Di Ipoh tu, ada 2-3 masjid aku ngajak di Ipoh tu. Tak surat. Peribatan ustaz diberhentikan. Panas teringa. Pengusi masjid panas teringa. Lepas tu kata ni Melayu menaiku pasal Cina kongkol. Saya kata senang. Yang bagi lesen siapa? Yang bagi lesen Cina buat babi, Cina duk buat arak. Cina, siapa bagi lesen? DO Melayu Cina. Oh, panas teringa. Menteri Besar Melayu Cina. Panas telinga, panas ambil, ha, dengan aku buat dah tak suat. Dia kata ustaz dia berhenti, nantak pergi, aku nak ajak pergi yang puan cerdik. Kau setakat mengajak fadilat atau kadar macam ni, fadilat baca Quran, tak payah pergi mesir bang, duduk jemuan boleh cakap macam tu lah. Tu saya cakap tu. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan tahun ni ubah. Jadikan Quran betul-betul panduan kita, bukan setakat kita baca, bukan setakat kita tengok.
Tuan-tuan bayangkan kalau hanya dengan satu malam turun Quran tu, malam itu diangkat lebih pada 1,000 bulan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita hidup dengan Quran, macam mana darjat kita pada sisi Allah Ta'ala. Naik berumur bang, tak naik berumur kita tak tahu. Tak tahu. Dan Nabi janji pada kita apa dah? Aku rindukan pada saudara-saudara aku. Sahabat tanya Nabi, siapa saudara kamu ya Rasulullah? Kami ke? Tak, kamu tu sahabat aku, kata Nabi. Siapa dia? Orang yang kemudian daripada kamu, yang tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa aku, tapi mereka betul-betul menghidupkan sunnah aku, bermati-matian mempertahankan Quran dan sunnah. Kita insyaAllah termasuk dalam golongan itu. Minta sungguh-sungguh malam Ramadan. Biar pilih orang Arab duk gila berperang, sat Syiah, sat Wahabi, sat Khawari, sat Mu'tazilah, macam-macam gila apa-apa ada. Kita insyaAllah biar pilih. Sedih saya tengok orang Arab sekarang tu. Lepas tu saya duduk Mesir, saya maki Arab yang kerja pagi petang saya malam. Pergi Mekah orang maki Arab juga tu, malas pergi. Bukan tak teringin pergi Masjid Haram, teringin pergi jumpa Arab macam nak maki. Wailun semua, semayang tak betul, lok-lok dalam Masjid Haram, lok-lok ni tak ada adab dengan Quran. Quran letak kat kaki je. Satu itu masuk Masjid Nabi, ada sekok Arab tu pakai kasut sampai tengah pakai kasut masuk masjid. Depan-depan orang aku maki, woi bodoh, buka kasut ni Masjid Nabi, setan semua tak faham. Oh senyap, tumbuk jom, tak ada masalah, sama saya tak ada masalah. Apa macam tu? Sebab tak ada adab, sedangkan Islam cukup penuh dengan adab. Jadi saya minta semua tuan-tuan, buang benda lara lah hidup kita, isikan masa kita dengan benda faedah. Ajar anak cucu kita, anak menantu kita, isikan masa lapang kita. Bukan lapang sebenarnya, masa kita tak ada lapang sebenarnya. Boleh update status boring ni, bulan status Facebook boring. Apa maksud boring? Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa, ha? Boleh kata tak ada apa nak buat, banyak model tapi akhirat, ha? Tuan-tuan bayang Tuhan ambil malam ni juga. Cukup model nak buat dengan Allah Ta'ala. Macam tu boleh gabut. Nah, kita tak ada masa sebenarnya bang. Apa kata asal mana? Innal wajibat aksar minal awqat. Kewajipan kita lebih banyak pada masa yang Tuhan bagi pada kita. Jangan ingat masa kita lapang. Tak, kita tak ada masa lapang. Siapa yang bagi kita masa lapang? Setan. Dia suruh kita relax, panjang angan-angan, lepak-lepak. Tu yang lepak atas sungai jambatan. Jambatan Iskandar ada lepak? Tak ada. Sayung. Aku kadang rasa nak langgar masuk parit tu pun ada geram. Geram. Orang pergi terawih, duduk lepak. Daripada buka sampai terawih, masa bila sampai maghrib? Daripada terawih, daripada maghrib, orang keluar, duduk ada situ. Sampai balik terawih, duduk di situ. Dia sembahyang situ ke macam mana? Kok jemaah situ kot? Jemaah dengan hantu Sungai Perak. Tu kata, hantu dah kena ikat dalam Ramadan ni, dia jadi hantu. Tak mahu. Tegur-tegur anak kita kak, tuan-tuan. Sebab apa? Dia orang yang akan mewarisi agama yang kita bawa. Dia orang yang akan mewarisi negara yang kita waris daripada tok nenek kita. Kalau generasi yang akan datang tidak berpegang pada Islam, kita takut apa akan jadi pada anak cucu kita, insyaAllah. Mudah-mudahan semangat Ramadan ini kita teruskan. Hidupkan terus masjid surau, hidupkan terus pengajian. Lepas Ramadan pun teruskan semangat yang ada meminta benda. Jangan lepas Ramadan sejuk balik. Ya, tadi masa masuk dia terkejut, oh, macam mana nak masuk masjid ni, penuh masjid alhamdulillah. Jangan masuk satu Syawal seruh balik, tak tahu. Tadi masa bulan Ramadan rajin kaki tepi masjid, tahu alamat, tak payah pakai wis datang masjid, tahu. Takkan lepas Ramadan, lepas Ramadan kena pakai wis baru kena masjid ke mana? Faham kau nak? InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.